Mah, kayaknya kita harus ngomong ke Palo deh kalau ternyata dia tuh anak pungut, Mah. Aduh, Pak, tolong ngertiin lah. Mana tega sih seorang ibu ngomong kayak gitu ke anak? Ya mau gimana? Karena Palo itu bandel banget. Jelek, ngabisin duit kerjanya. Pak, gue udah gak sanggup. Udah gak sanggup banget ngurusin anak pungut itu. Udah, Mama ngomong lah ke dia. Harus gitu Mama yang ngomong kalau dia anak pungut. Karena Papa juga gak tega kalau harus ngomong kalau dia itu anak pungut. Papa gak tega. Apa lagi Mama, Pak? Tuh kan, Papa. Dari tadi Palo gak dengerin. Palo. Aduh, Pak. Biar aku aja. Jangan dipegang, Pak. Hidupku sudah tidak berguna lagi. Orang tua aku mau membuang aku anak pungut. Lebih baik aku mati. Kok sampai situ sih?